Say hi. Oh, okay. Sama ya ya mau jabatin. So, hello guys. Sebelum apa-apa, aku mau beritahu kamu yang aku sakit. Aku udah tau, kepala aku sakit di sini. Sudah 2 hari aku di sini, aku sakit. Aku macam diambang, mau kena demam. Tapi belum lagi. Mungkin sebab cuaca sini kan panas gila. Tapi office abang aku sejuk. Jadi kami selalu keluar masuk kan. Sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap panas, sekejap sejuk. Jadi mungkin sebab itulah aku hampir kena demam. So, a little bit of context. Aku sekarang berada di rumah abang aku, Abang Edi. Abang Edi, kami. Aku ada peluang lah untuk dapat backstage pass lah, konon kira lah. Aku ikut je dia ke mana-mana, aku ikut je dia. Jadi lepas tu dia bawa aku jalan-jalan, tengok-tengok itu ini. So, let's see how it goes. Apa-apa aja bang? We are now at Mid Valley. Kami sekarang di mana itu bang? Food Court Mid Valley. Food Court Mid Valley. Makan teriyaki. Teriyaki. Sedap. Nasi dia nampak kencang sikit lah, tapi kalau makan kenyang juga. Dia punya daging sedap. Dia punya slice beef sedap. So I was standing around the Mid Valley Mall ni. Look at that random Beyblade competition. Beyblade tengah main. Beyblade. Ready? 3, 2, 1, go shoot. Ina. Buy pack senang raya and get 2 free tries. Saya dah cuba try machine. Ah, good dah. Gila. Radio TV Malaysia. I'm now at auditorium Tanah. Jap baru. Belum. Sekarang
jam 4.45. Aku di sini dari jam 2 tadi. Banyaklah dorong buat sound system, sound check tadi, mau kasih bunyi itu perfect lah. Setiap satu tuh lain, setiap kick, setiap snare, setiap drum, setiap key, setiap akustik kah, gitar karangga lain. Setiap satu tuh lain-lain kan, so setiap satu tuh ada mau kasih adjust lagi supaya cantik. Bukan senang mau kasih apa yang kamu dengar tuh seperti apa yang kamu dengar. Dari tadi mengadjust ya kerjanya. Itu yang dari tadi non-stop dorang. Sekarang pun kamu masih beli dengar bunyi-bunyi dorang buat dorang tengah main instrumen tuh kan. Sebalik the show, di sebalik the stage performance, sebalik all of those great show, ada orang-orang yang penat lelah memperfectkan benda tu. Setiap satu benda tu mau kena adjust. Itu belum kena lagi dengan artis atau selebriti yang banyak demand, yang mau itulah, mau inilah, the perfect lah, paksa lagi sekali lah di TV itu kan. Kalau kamu tengok di TV itu bunyi dia bagus, ha, kamu tahu lah kenapa. Tadi pun aku dapat dengar lah beza dia sebelum yang kena adjust dengan yang sudah kena adjust. Memang beza lah, memang sedap bunyinya yang sudah kena adjust. Dalam ni saya lah dorong lakon. Mari. Ini banyak studio tapi semua tidak oke. Habisan film. Jadi potong sensor. Inilah. Ah. Ini yang tadi ini. Kerja lain. Siapa di rumah masih ada TV begini? Masih lagi dorang subjek. Iya. Lihat dorang ni. Ini adalah sentok tweet-tweet. Kalau kamu tengok dalam show tu kan, dia daripada tweet-tweet sini dorang live pergi back to back to auditorium. Dorang live cakap-cakap apa-apa. Lalu dorang akan letak iklan. In the meantime, dalam sini dorang akan queue masa untuk okay, macam 7 minit to live and then dorang akan live di sini lah. Commercial break. Gambar-gambar. So, dorang baru je habis live show. Sekarang ada sesi macam gambar-gambar di sketch kita. Bulu-bulu tombok. Hai. Ini kita punya pemain seruling tadi. So, hello guys. It's been a long time. So, before I go, aku ada benda mau cakap sama kamu. Tiga benda mungkin. Okay.
first one, suara aku sakit. Aku enggak tahu kenapa. Mungkin sebab cuaca kan. Sebab dekat auditorium tuh sejuk betul, tapi di luar panas betul. Jadi macam sekejap masuk, keluar panas, sejuk, panas, sejuk. So aku minum ais lagi, jadi macam sakit lah. Second thing, aku tidak masa untuk fully rakam satu-satu, fully kasih tengok kamu apa di dalam RTM itu macam mana kan, dekat angka sepuri itu macam mana. Sebabnya satu, abang aku tengah kerja time itu, jadi aku tidak mau kacau dia sangat. Yang kedua, aku tidak mau get him in trouble ke apa kan. Yang ketiga, aku tidak mau kasih tengok sangat aku jalan-jalan di shopping mall tuh. Bukan sebab apa, tapi shopping mall ini boring. Tidak tahu lah bagi aku boring, sebab di mana-mana sama ya. Mana apa kedai. Dia besar macam mana ke apa kan dia. Adalah aku suka lah juga kalau dia macam dia punya bangunan tu cantik kan, dia punya desain tu cantik. Tapi selain daripada tu semua sama aja, kedai aja, orang-orang jalan-jalan. Jadi macam boring, macam bagi aku boring. Aku jalan-jalan di shopping mall tu pun mula-mula masuk tu memang macam oh, lama-lama tu macam aku tengok kiri kanan sama ya, boring. Apa-apa pun, if you like this video, be sure to leave me a big thumbs up and subscribe to this channel. And I'll see you guys soon. This is Amir. Okay, this is Amir. Kita sekarang di mana? Wan Utama. Kami spend 30 minit cari parking je tadi. Penuh kah? Penuh atau tak? Memang kat sini saya cari parking. Kami akhirnya jumpa. Kau jual makan apa? Korean. Jual ni opa. Dia makan macam tu. Macam sedap. Jadi bukan selalu pergi sini kan. Walaupun lagi banyak seafood, dia tetap nak makan Korea.